Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, Bapak Ketut di sini dan rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, Mbak. Terus ada ada Kapolsek juga di sini, ada Kaserse, ada Kasih Humas juga. Pagi hari ini kita kumpul-kumpul santai ya. Iya, santai, enggak usah serius-serius amat lah. Enggak usah serius-serius amat. Sengaja pagi hari ini kita berkumpul. Saya ingin mengapresiasi rekan-rekan sekalian yang sudah membantu membackup terkait dengan publikasi yang ada di Kabupaten Klungkung. Kalau setiap aneknya Pak Kapolda itu Klungkung nomor satu terus, Pak. Siap. Terima kasih. Terima kasih sekali peran serta terus kerjasamanya selama ini ya, khususnya Polres Klungkung terkait dengan pemberitaan setiap hari luar biasa banyaknya. Setiap kegiatan apapun itu, baik yang terkait dengan kasus tindak pidana, lalu internal kami terkait dengan pembinaan, baik itu untuk personil dan lain sebagainya, selalu di backup. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya, terima kasih dari Polres Klungkung juga mengucapkan terima kasih. Inilah sinergitas kita ya, inilah kerjasama kita, kolaborasi kita yang positif ya. Dan saya pun tidak pernah istilahnya anti atau tidak mau dihubungi oleh rekan-rekan sekalian, tidak ada. Siapapun itu saya, walaupun baru kenal atau apa, pasti saya apresiasi. Nah, ini kedepannya tolong tetap dijaga seperti ini, siapapun pemimpin Kapolres di sini ya. Siapapun itu sudah terjalin dengan baik, yang saya harapkan terus berjalan dengan baik ya. Jangan ada sampai dengan cacat atau gimana ya, pasti ada kekurangannya ya. Pasti ada kekurangannya, ada ketidaksepahaman pasti ada. Tapi di sini saya lihat selama ini rekan-rekan sekalian sudah menunjukkan kepada saya etika yang baik. Itu yang terutama, etika yang baik. Dari hubungan yang baik ini, kita tetap berkomunikasi sampai kapanpun. Ya, sampai kapanpun. Jadi jangan ngarep kok, Pak Danu nanti kalau udah selesai jadi kapolri ini, enggak, kan tetap open. Teman-teman media saya dari Surabaya juga masih kontak-kontak apa, ini tetap. Kadang-kadang mereka kesini, saya di Bali, ayo main sini. Ya, itulah hubungan kita. Ya, hubungan sampai kapanpun. Silakan tidak tertutup hanya masalah kedinasan. Kita sebagai manusia biasa juga harus bersosial, ya, berteman dan sebagainya. Ya, itu yang saya harapkan. Ya, kesempatan yang berbahagia pagi hari ini, ya kan. Apabila ada kekurangan-kekurangannya, saya mohon maaf. Ya, nanti ada sedikit taliasi dari kami kepada rekan-rekan sekalian, bukan untuk mencukupi semuanya, tidak. Yang penting ada atensi dari kami dengan wujud. Ya, pertemanan kami juga ada, nanti dari saya pribadi juga ada. Ya, semoga nanti ke depannya kita terus bisa terjalin silaturahmi. Oh iya. Minggu depan. Ya, minggu depan sudah memasuki minggu sibuk ya kan. Iya, tuh minggu sibuk tuh. Iya, betul. Jelas ya, ya. Pas minggu sibuk, rakernis semuanya Bali lagi. Rakernis Baris, rakernis apa lagi tuh? Baharkam, pas itu. Pas hari-harinya sibuk. Itu datang dari Jakarta ke Bali, pas galungan semuanya tutup semuanya kan. Sudah. Aduh, gimana? Saya ucapkan selamat hari raya Galungan yang merayakan. Kalau di apa, Muslim itu ada Minal Aidin ya. Yeah. Kalau Galungan Minal Aidin ya. Mohon maaf lahir batin. Yeah. 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 Intinya itu. Rahayu. Ya, rahayu. Selamat hari raya Galungan yang merayakan.
semoga keberkahan selalu mengikuti jalan kita masing-masing, kita yang lebih selalu menyertai kita. Itu saja dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil selalu Pak, jadi hubungannya ala kadarnya nih. Ini padet nih. Silakan ya Pak. Terima kasih. Atas izin teman-teman kami dari KJK dan juga dari jajaran Polres Untung, dari Pak Polres Untung dan semua jajaran termasuk Pak Kasubag Humas yang selalu dekat dengan kita, yang selalu karena dekat pasti sering berantem juga gitu, tapi dalam adat positif. Gitu. Jadi selama mungkin kami bersinergi ini ada kurang lebihnya kami atas nama teman-teman KJK juga mohon maaf kepada Kapolres. Tetapi yang jelas kami bisa bersilaturahmi, berkomunikasi langsung kadang-kadang dengan kasat-kasat yang ada, baik kasat lantas, baik Kapolsek semua dan sebagainya. Dan itu sudah kami lakukan juga, biar tengah malam pun di Bu Dayu dan Roni datang siap laksanakan. Ya kami bersinergi, ingin ya. Jadi kita bukan menjadi cuma memblow up berita, kami juga bisa berkomunikasi dengan hal-hal lain. Itu yang kami laksanakan. Jadi kami mewakili teman-teman, sekali lagi kalau ada di antara teman kami ada hal yang tidak berkenan, kami atas nama mereka mohon maaf juga. Yang jelas kami siap dikritik, kami dan siap juga untuk memberikan masukan kepada Polres. Demikian. Cuma hal-hal lain mungkin ada penting, misalnya seperti kita berhubungan langsung pada kasat, dari kasat bilang silakan hubungi Kasubag Humas, mohon Pak Kasubag Humas mengerti hal itu, karena sudah dari kasat minta kepada Kasubag Humas. Jadi mohon maaf itu sedikit mungkin ada hal-hal yang itu perlu diluruskan nanti. Cuma itu Pak Kapolres, jadi kurang lebih kami dengan jajaran KJK Kelungkung yang menggabung ini semua, jadi mohon maaf sekali lagi. Dan semua kepada Bapak Kapolres juga dan yang lain merayakan Hari Raya Gadungan. Kami atas nama KJK juga mengucapkan selamat Hari Raya Gadungan. Kirahayu, pemusnahan kesan. Terima kasih Pak Ketut. Ya namanya keluarga ya Pak. Siap. Namanya keluarga, kita satu rumah aja kadang-kadang berantem sama istri, sama anak-anak, wajar lah itu. Ya, tapi kewajaran itu tolong jangan dipersepsikan yang lain. Ya tidak sepaham atau ada flash sedikit wajar lah, menurut saya wajar, masih dalam koridor wajar, asal jangan mendalami ya kan benar-benar ini ya tadi saya bilang awal rekan-rekan sekalian tuh punya etika jurnalis yang luar biasa, saya akui itu etika jurnalis rekan-rekan sekalian luar biasa. Beda halnya di kota-kota besar, wah banyak tuh etika-etika, ada beberapa etika-etika jurnalis yang kurang, kalau menurut pribadi saya kurang pas gitu ya. Tapi rekan-rekan sekalian udah mempresentasikan kepada saya etika jurnalis yang luar biasa. Ya rekan-rekan sekalian bagian dari Polres, ya, bagian dari kami juga, dan itu tidak bisa dilepas, itu tidak bisa, harus saling berhubungan. Ya saya ucapkan terima kasih lah Katut sama rekan-rekan sekalian. Kedepannya tolong jangan capek, ya kan? Tanyai kami juga, ya kan? Kinerja kami yang bagaimana juga berikan masukan kepada kami sehingga kita sinergi kita ini langgeng, berkelanjutan yang baik. Teman-teman mungkin ada yang pojok. Pak Juli ada, sabar. Sudah. Saya polisi menyamar jadi wartawan. Gitu, gitu. Selalu dari. Saya pikir teman-teman cuma pakai ini yang diberikan. Polisi menyamar. Iya. Lambangnya umat. Iya. Kita diberikan. Ayo, teman-teman. Ini eranya duluan. Bukan berdan era bapak nanti ada hal lain.